Subhanallah.
Alhamdulillah beliau juga pada umur 10 tahun sudah hafal Al-Quran.
insyaallah nanti di akhir daripada hafizah beliau, barangkali ada anak-anak atau anak bapak atau anak ibu yang lancar baca Al-Qurannya, nanti dites dengan beliau. Kebetulan beliau mengarang kita 30 menit hafal satu halaman Al-Qur'an. Nanti dites, nanti akan dicek. Kami membawa kemarin ada seorang santri, dia bisa hafal 9 detik satu baris, tercepat. Nah, barangkali di sini bisa lebih cepat lagi, karena 4 orang tadi beliau sampai kasihkan HP-nya, mulai melihat saking semangatnya anak-anak di sini. Pokoknya tadi yang ada yang kecil beliau sampai tersenyum. Saya yakin dalam hati beliau mendoakan mudah-mudahan anak ini menjadi hafizah, hafiz Al-Quran, hafiz Al-Quran. Nah, insyaallah nanti di akhir akan kita dengarkan bagaimana metode yang telah beliau ajarkan kepada santri-santrinya. Dan terakhir, beliau ini pernah juga menjuarai Musabaqah Tilawatil Quran tingkat internasional. Hadiahnya beliau bisa sholat di dalam Ka'bah. Dan alhamdulillah Allah berikan izin menjahit daripada kain kiswah, lapisan daripada Ka'bah. Artinya hari ini kita sedang duduk dengan orang yang mulia. Mudah-mudahan kita kecipratan dan mulianya. Mudah-mudahan kita menjadi mendapatkan keberkahan daripada duduknya orang-orang yang ada seperti beliau. InsyaAllah besok beliau akan meninggalkan Kalimantan Barat dan akan melanjutkan dakwahnya di Pulau Jawa. Alhamdulillah sejak hari Kamis yang lalu kami sampai di Bali Bandara, lanjut perjalanan ke Sambas, Singkawang, Mempawah, Kuburaya, Pontianak, dan alhamdulillah ini ditutup oleh Pak Haji Babu Salam. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap Bapak Ibu yang meniatkan diri, yang meniatkan untuk anaknya hafal Al-Quran, insyaAllah nanti akan dijelaskan secara detail oleh beliau bagaimana pentingnya, pahalanya daripada anak-anak yang hafal Al-Quran. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. صلى الله وسلم وبارك على البشير النذير سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا وتيسر بها أمورنا وتشفي بها مريضنا وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنير بها قبورنا يوم القيامة وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة يشفع بها سيدنا محمد لنا بها يوم القيامة وصلي وسلم يا رب صلاة وسلاما كاملا على سيدنا محمد عدد علم الله وعدد ما كان وعدد ما سيكون وعدد ما هو كائن إلى أين نلقى حبيب الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحضور الكرام المكرم رئيس تعمير هذا المسجد أستاذ أحمد فرحان، الحمد لله فرحان ليس زعلان، الحمد لله. لكن لا نعرف استري أستاذ فرحان هو فرحان دائما الحمد لله فرحان فرحان في بهاسة اندونيسيا يعني سينيوم أيوة. Sangat senang. Senang. Enggak. Oh, bisa main bahagia. Lakin la a'lam. Istri Syekh Farhan, Syekh Farhan, Farhan am marah. Farhan, insyaallah دائما Farhan, dan Farhan بلقاء النبي صلى الله عليه واله وسلم. المكرمون الأفاضل في مسجد باب السلام، وأسأل الله لي ولكم جميعا أن نصل إلى الكعبة المباركة المكرمة
المشرفة وندخلها من باب السلام. آمين. آمين. وندخل إلى رسول الله لنصلي ونسلم عليه من باب السلام. اللهم آمين يا رب العالمين. آمين. في هذا اللقاء الأخير في هذه الزيارة المباركة إلى كلمة تنبرات مثل ما يقول، وختامها مسك، ختامها مسك، إن شاء الله يكون هذا ختام المسك في مسجد باب السلام. آمين. نريد في هذا اللقاء أن نتحدث إن شاء الله قليلا، ولكن لا أعرف الوقت برب وقت سيدي berapa waktu sejam itu sah satu jam tiga jam ah besok hari Sabtu ya juz. نريد أن نتحدث أولا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن في ذكرى استقبال شهر ربيع الأول، نريد أن نأخذ جانبا من جوانب حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الجانب ليس للقصة وإنما لنأخذ العبرة والعظة من جوانب حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم. نحن عندنا كانت العادة في شهر ربيع الأول كل يوم عندنا حضرة ومولد في المسجد نفسه، وكنا نقرأ من صحيح البخاري شمائل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك المقصد أيضا من المولد كيف نتعرف على هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قرب، ونأخذ جوانب حياته لنعمل بها في دنيانا لنفوز بلقاء الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ترجمه يا كلا بلوم 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 ترجمه ليس بلوم تدار يعني. الحمد لله فهم بأسعار. الحمد لله تدار فهم بأسعار. الحمد لله. Soalnya tadi belum dipersilahkan sama MC untuk menerjemahkan, jadi saya belum berani. Mungkin sudah paham semuanya. Saya disuruh maju ke depan. Ayo udah, siap. Kita ada turut terjemah, mungkin Ustadz Al-Muqaddimah, Masya Allah. Ada Ustadz, atau mungkin Ustadzah MC yang ingin bertindak sebagai penerjemah. No problem, I will sit, sit. Wahia tatahadda, tatakert, كأنني في المطار في بندارة سوارة بندارة. yang tadi announce master of ceremonial kata beliau itu ngingetin saya dengan announcement yang ada di bandara-bandara. Penumpang yang terhormat. Ismu hadha perumahan Maulana. Ismu hadha perumahan Duta Bandar Sabir Bandar. Aman. Gak jauh-jauh dari bandara. Sawara bandara. Dan besok kita juga mau ke bandar. Alhamdulillah. Sebelum menerjemahkan, mohon izin untuk memperkenalkan karena saya belum diperkenalkan oleh MC. Nama saya Fikri Habibullah Muharram, yang selama ini mendampingi perjalanan dakwah beliau dari nol, dari awal beliau di Indonesia sampai sekarang. Kami berdua sama-sama dari Bogor, Jawa Barat. Kalau ada yang bisa bahasa Sunda, enggak, sarang abdi di dia. Dan alhamdulillah menemani perjalanan beliau sudah 2 tahun dari nol sampai sekarang, ngatur jadwal, mengendarai, berteknis semuanya terkait dengan kebutuhan beliau. Mohon doa dari semua jemaah, mudah-mudahan ini rangkaian roadshow safari dakwah kami di Kalimantan Barat ditutup malam ini di Masjid Babu Salam. Beliau berdoa mudah-mudahan ini jadi penutup yang wangi untuk safari dakwahnya beliau. Wabil khusus Ustaz Muhammad Yusuf yang sudah membantu mengawal perjalanan teknis kami selama berada di Kalimantan Barat. Saya ingin di masjid ini mengucapkan syukran jazila ala khidmatihi Ustaz Yusuf. Masya Allah, luar biasa. Laulahu, andai tidak akan Ustaz Yusuf, mungkin kami tidak pernah mengunjungi Kalimantan Barat yang ketiga kalinya. Dan dari mulai hari Kamis yang lalu
sampai sekarang. Beliau bertanggung jawab sekali atas kondisi Syekh Ammar, juga saya sampai hari ini saya diimpus, tadi siang nyaris diimpus, masih ada bekasnya. Beliau juga yang tanggung jawab karena asam lambung di rumah sakit apa? Mitra Medika mahal banget lagi ya. Iya, kalau buat beli oleh-oleh bisa buat banyak tuh Pak istri ya. Masalahnya besok mau pulang, tapi insya Allah rezeki sudah diganti Allah, Pak. Berkah rezeki kita semua ada di sini, amin. Pertama, beliau mengucapkan mukaddimah salawat, salam dan juga doa untuk kita semua. Penghormatan wabil khusus kepada Fadilatul Mukarram Rais Ta'amir Masjid Babi Salam, Ustaz Ahmad Farhan, Ahmad yang terpuji, Farhan yang berbahagia. Beliau adalah orang yang terpuji lagi berbahagia. Cuma gak tahu istri beliau juga ikut bahagia atau lagi marah ke beliau. Tapi mudah-mudahan istri beliau sedang marah. Ada ibu, jadi ibu di sini ada. Fiz, maaf ibu ya. Takutnya di blacklist dari sini. Alhamdulillah. Dan di momen ini juga beliau ingin sedikit menyinggung nama Babu Salam, pintu keselamatan. Artinya Babu Salam itu bab pintu salam keselamatan dengan nama masjid yang sama, Babu Salam. Beliau berdoa mudah-mudahan semua yang ada di masjid Babu Salam ini bisa masuk ke Ka'bah dari pintu Babu Salam semuanya. Dan nanti dari pintu itu insya Allah semua jemaah yang ada di sini bisa berziarah ke makam Rasulullah SAW. Buat yang belum pernah ziarah ke makam Rasulullah, dan insya Allah Syekh Ahmad saya akan berangkat ke Syekh makam Syekh Abdul Qadir Jailani tanggal 18 sampai 24 November 2021 nanti. Yang mau ikut silakan, slot pendaftaran masih ada, hubungi saya setelah acara ini. Dan makam Syekh Abdul Qadir banyak yang daftar, alhamdulillah. Kemudian beliau berharap agar akhir dari safari dakwah di Kalimantan Barat ini, di masjid ini mudah-mudahan menjadi penutup yang indah selama rangkaian dakwah di sini. Dan saya tidak tahu, beliau tadi bertanya mungkin 1 jam mudah-mudahan berbicara cukup, atau mungkin 5-6 jam sampai subuh. Kalau siap semuanya, ayo ya. Di tema waktu mukhtasar ini, beliau ingin menyinggung dua hal. Yang pertama, yang ingin beliau singgung tentang momen yang sebentar lagi kita akan menghadapi, melewati, memasuki bulan kelahirannya Rasulullah SAW, atau yang biasa kita sebut dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ada sisi-sisi indah, kata beliau, ibu-ibu, bapak-bapak, daripada Maulid ini yang harus betul-betul kita pahami. Di Indonesia, Maulid ini luar biasa. Alhamdulillah di kami juga, persis seperti teman-teman remaja masjid Babu Salam ya, semuanya ada hadroh ya, baca maulid. Kami di Gaza, kata beliau, juga sama seperti itu. Apabila menjelang perayaan maulid, di masjid itu ada hadrohnya, lupuknya. Dan kami juga ngaji di sana kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi, juga ngaji Sahih Al-Bukhari karya Imam Al-Bukhari, untuk mengenang sirah sunnah-sunnahnya Rasulullah yang ada di dalam hadis. Itu bagian min ihtifal maulid, itu bagian dari cara memperingati maulid kami yang ada di Gaza. Tujuannya apa? Agar semua kita ini mengenang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi yawmi min al-ayyam jaa sayyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, فقال يا رسول الله إني لأحب أكثر من مالي وولدي ووالدي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما يا عمر، المحبة هذه ليست كاملة يا عمر، وهذا إيمان ليس كامل، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال يا رسول الله في اليوم الثاني إني لأحبك أكثر من مالي وولدي ووالدي وأهلي ونفسي والناس أجمعين. قال الآن يا عمر، الآن قد وصلت إلى مرتبة الإيمان الحقيقية بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله
ووالده وولده ونفسه التي بين جنبيه والناس أجمعين. كمال الإيمان بمحبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمنا لقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم واحترامنا لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس الحب أيها الكرام مجرد حب فقط صوري، وإنما حب تكون فيه محبته صلى الله عليه وسلم في قلوبنا أعظم من نفوسنا. ولذلك أسيادنا الصحابة رضي الله عنهم ماذا كانوا يقولون؟ فداك نفسي وأبي وأمي يا رسول الله، يعني أموت أنا وأبوي وأمي، المهم تبقى أنت يا رسول الله. هذا هو كمال المحبة والاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليس المحبة فقط أن نتلو الحضرة أو أن نتلو مولد ثم لا نعظم مقام رسول الله، لا نكرم جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab, kenal teman-teman, anak-anak muda, kenal Umar bin Khattab? Kenal? Instagramnya apa kalau kenal? Umar bin Khattab. Oh, Sayyidina Umar. Nah, Umar. Ini terhenti kata cinta. Oh, sinetron ikatan cinta aja, tahu. Ada suara hati istri. Atau sinetron suara hati istri. Di sini pada suka nonton ikatan cinta apa, Pak? Ibu-ibunya, Pak? Suka apa, Pak? Ibu-ibu, suka nonton sinetron ikatan cinta? Alhamdulillah, Masya Allah. Ya iyalah, orang lagi ngaji sama si Alfa, Pak. Tapi suka nonton. Jam segini lagi tayang nih. Si Elsa lagi dikejar-kejar sama Mas Alfa sama si Andin. Kemarin masuk polisi itu. Saya nggak tahu sekarang udah tamat apa. Lala, mujrim. Gak usah ditonton. Udah masuk polisi, capek-capek dilepasin lagi itu. Adalah ngaji ikatan cinta. Allah ya Rabbi. Lebih baik kita ta'lim daripada nonton. Mudah-mudahan jadi pahala semuanya. Umar bin suatu hari datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjelaskan, mengungkapkan perasaan cintanya yang tak terbendung lagi karena saking cinta dan sayangnya Sayyidina Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, kata Sayyidina Umar, inni uhibbuk, aku mencintai dirimu akthar, lebih daripada cintaku pada diriku sendiri. Kemudian dilanjutkan, belum cukup ya Umar, belum sempurna. Besoknya lagi datang lagi mengungkapkan perasaan cinta. Ya Nabi, aku mencintaimu, inni uhibbuka aktsar min nafsi wa mali wa walidi wa waladi wan nas. Aku mencintaimu ya Rasulullah lebih dari diriku, daripada seluruh hartaku, daripada anak-anakku, daripada keluargaku, daripada orang tuaku, dan dari semua manusia yang ada di sekelilingku ya Rasulullah. Nah, hakikatnya seperti itulah cintamu wahai Sayyidin, wahai Umar. Kau cintai diriku melebihi cintamu kepada apapun yang ada di dunia ini. Masya Allah. Sehingga dikatakan, la yu'minu ahadukum, kata Rasulullah dalam salah satu hadis, kalian tidak akan dianggap beriman hatta akuna, sampai aku menjadi ahabba, yang paling dicintai daripada semua yang disebutkan, anak, istri, keluarga, orang tua, dan dirinya sendiri. Dari hadis ini beliau mengambil kesimpulan bahwa iman seseorang tidak akan sempurna sampai dia beriman kepada Nabi. Iman kepada Nabi tidak akan sempurna sampai dia mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan tambahan dari saya, Sayyidina Umar dalam waktu sekejap bisa mentransformasikan cintanya. Dalam waktu hitungan sesaat cintanya bisa diubah. Yang tadinya Nabi
di posisi nomor sekian, tapi levelnya dinaikkan jadi yang paling utama, Masya Allah. Gak gampang menata cinta di dalam hati. Karena cinta buat Sayyidina Umar itu bukan kata sifat, tapi cinta dalam Sayyidina Umar itu adalah kata kerja. Baca penjelasan tersebut di dalam buku yang saya tulis, Catatan Sejarah Cinta, karya Fikri Habibullah Muharram. Silakan buka di Google. Kemudian, jangan sampai, kata beliau, penghormatan kita, takzim kita kepada Nabi, tidak sempurna hanya karena tidak ada cinta kita kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta itu jangan cuma sampai pada ucapan saja, tapi juga harus sampai pada pembuktian. Sahabat-sahabat, kalau kita baca hadis dengan bahasa Arab, itu ada teks ya dalam bahasa Arab. Mereka kalau ingin memanggil Nabi, kalau ingin menyeru Nabi, itu dengan untaian yang sangat indah. Dengan bahasa Arabnya begini, fidaka nafsi ya Rasulullah. Tuh. Atau dalam redaksional yang lain, bi abi wa ummi anta ya Rasulullah. Ya. Itu kata-kata sahabat memanggil Nabi, fidaka nafsi ya Allah. Diriku sudah kuserahkan, kutebus semuanya untukmu ya Rasulullah. Begitu juga ibu dan bapakku, itu semua untukmu ya Rasulullah. Artinya apa? Apapun yang terjadi dengan diriku, dengan ibuku, dengan keluargaku, kami tak akan pernah mempersoalkan selagi engkau tetap ada, tetap hidup, tetap dengan cintamu ya Rasulullah. Bayangin, cinta para sahabat sampai manggilnya aja di abiyya wa ummi anta ya Rasulullah. Wa nafsi wa fidaka ya Rasulullah. Itu. Jadi udah perisai hidup Nabi. Ya, lebih dari sekedar paspam. Kalau pasukan pengamanan presiden itu digaji semuanya wajar, bagus. Tapi ini yang gaji bukan uang, tapi yang gaji mereka menjadi perisai hidupnya Nabi adalah rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini imannya para sahabat, kamalul mahabbah, kesempurnaannya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sehingga cinta ini bisa dibuktikan. Adapun tadi kita membaca maulid dengan hadroh, ini semua bagus, ini semua udah luar biasa. Tapi posisi utama yang harus kita tunjukkan adalah bagaimana mengedepankan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza an-nabi al-karim wajibuna ya kiram an nuhibbahu wa nu'azzimahu limadha? Li'anna an-nabi alaihi salatu wassalam kana yuhibbuna wa yad'u lana. Nahnu nastabdir rabi' al-awwal hatta nata'arraf كم كان يحبنا رسول الله. في يوم من الأيام السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، يا رسول الله ادعوا لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أهديك دعاء، ورفع يديه إلى السماء وقال اللهم اغفر لعائش ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. قال ففرحت عائشة وضحكت حتى وقع رأسها في حجر المصطفى صلى الله عليه وسلم.